Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendrik Siswanto. Di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara pasang selang mesin cuci untuk air masuknya yang baik dan benar. Mungkin teman-teman sering mengalami kayak gini, jadi sudah dipasang dengan kencang tapi untuk air yang keluar ini ngerembes ke luar gini ya, jadi nggak bisa rapet gitu. Mungkin teman-teman itu cara pasangnya salah. Nah, untuk pemasangan yang benar yaitu teman-teman ini buka dulu untuk kepalanya ini. Nah, setelah dibuka untuk bautnya dilonggarin dulu. Nah, dilonggarin. Setelah itu ini teman-teman pasang kayak gini. Lalu karet di bawahnya ini teman-teman tekan, jepret. Nah, kayak gini ditekan. Setelah ditekan, ininya teman-teman kencangin. Untuk baut-bautnya ini kencangin semua, set set. Jadi empat sisi ini teman-teman kencangin dengan yang bawah karetnya itu ditekan ya, jangan sampai longgar ini. Jadi dikencangin empat sisinya. Setelah kencang kayak gini, baru untuk selangnya ini teman-teman pasang. Nah, ini teman-teman setrum. Sorry, kebalik. Nah, ini teman-teman pasang. Nah, sudah kencang kayak gini. Nah, ini airnya ya, kita coba nyalakan. Good. Nah, maka dia tidak akan rembes dari sini. Nah, ini jadi masangnya teman-teman jangan langsung dipasang gini. Ini kalian copot dulu, lalu karetnya kalian tekan ke atas, baru ininya dikencengin, maka dia tidak akan rembes dari sini. Oke, sangat mudah bukan? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye.